Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rahmat Mujianto Vlog. Kali ini perjalanan saya berada di Taman Nasional Gunung Salak Halimun atau biasa dikenal dengan Gunung Salak Endah. Lokasi persisnya saya dan keluarga, anak dan istri saya akan menyambangi Curug Pangeran yang terkenal. Curug Pangeran ini terkenal dengan air yang bening. Karena ini curug paling atas di antara curug-curug yang ada di sekitar sini. Untuk menuju curug ini sangat mudah. Kalian hanya perlu menuju kawasan Taman Nasional Gunung Salak Halimun. Dari gerbang Taman Nasional, tinggal lurus saja sampai ketemu nanti pelang kawasan wisata Ranggon Hill. Curug Pangeran ini masih satu kawasan dengan wisata Ranggon Hill. Dari tempat parkir, kita hanya perlu menempuh jarak 5-10 menit jalan kaki. Medannya pun tidak terlalu sulit, ramah untuk anak-anak. Curug Pangeran ini tidak terlalu tinggi, mungkin hanya sekitar 3-4 meter dengan debit air yang tidak terlalu besar. Di bawah curug terdapat kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang maupun berendam. Airnya sangat jernih dan bening, sangat segar dan dingin sekali. Tapi hati-hati, kedalaman kolam yang berwarna hijau bisa mencapai 5-6 meter. Curug Pangeran ini sangat ramah untuk wisata keluarga. Bahkan anak saya yang masih kecil pun sangat suka bermain air di sini. Untuk memasuki kawasan Curug Pangeran ini, teman-teman harus membayar tiket wisata Taman Nasional Gunung Salak Halimun sebesar Rp20.000 per orang dewasa. Lalu, di pintu masuk Curug Pangeran, per orang dikenakan tarif Rp10.000 dewasa. Untuk anak kecil, tidak dikenakan tarif. Yeah.
Angin banget tuh. Nah, segar dingin. Wah, biasa.